Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Menurut Akang teh itu sudah bagus. Itu namanya kamu punya prinsip. Teruskan saja, ikutin saja hati nurani kamu ya. Mudah-mudahan Tuhan ngasih jalan buat kamu. Masya Allah. Ayo dong menangkap senahan. Kalian sudah membantu pihak kepolisian. Selain tabrak lari, mereka juga terlibat dalam pencurian mobil. Jadi aku harus balik ke Cirebon. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Apa harus pergi? Tadi ada cewek datang sini. Kayaknya ini parfum Abah ketinggalan. Namanya Jainab. Maling ngasih lehan ini. Woi, maling! Tolong aja maling! Apaan sih? Hah, ada apaan, Pak? Berantakan. Rumah si Rehek kemalingan. Ikutilah kata hatimu. Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa selalu. Harus nyoba itu trik yang tadi tuh, namanya people grind ya. Tekniknya kalian harus bunny hop ya, ban depannya harus naik ke atas table, lalu belakangnya harus nempel tepat di besi sini. Ini namanya pegs, pegsnya harus nempel begini, jalan drop. Nah itu namanya people grind. Apa? People grind. Ya. Benny, kamu harus coba. Aduh, udah pak pelatih, lagi sakit nih. Ya elah, gini doang. Aduh, aja. Lu sekolah. Lu metabuk aja. Cakra, Cakra. Kamu harus coba juga. Jangan muter-muter ya kayak main sirkus. Ayo cepat. Itu susah pelatih. Udah hitam lu cobain sana. Iya, iya. Terus. Nah, kalau ini masih sehat orangnya. Balikin juga enggak apa-apa. Ayo. Si Mansur kemana lagi? Ya ilah kemana kek, yang penting Mansur itu harus balik sampai ketemu. Udah, rumah sakit aja, kali aja udah di kamar mayat ya. Wah abang bener-bener ya, kalau ngomong seenak bro-nya, hati-hati kalau ngomong. Kalau memang iya bagaimana? Abang juga ikut situ mati juga. Lu ngarepin gua koin? Kagak lah, terus aja jadi janda. Oh gua. Oh elah, gua ngapa-apaan sih bang. Ini jangan kenceng-kenceng. Juga
lompatin. Emang bisa lu lebatin gua? Bisa lu? Kagak becus. Lu baru nyium bau gua aja, sepeda lu udah belok sendiri. Makanya lu jangan songong. Maaf, Cang. Saya lagi buru-buru, Cang. Buru? Main buru-buru aja. Bodoh, mau buru-buru kayak mau apa? Lu mesti apa lagi lu? Lu apa ya suruh dia penyusup, ha? Aduh, ini Pak Rete main datang-datang aja, enggak tahu kronologisnya. Jangan main gerabak-gerubuk aja. Nih, dia yang nyungsep. Dia nyungsep sendiri. Ngeliat gua grogi. Dia nyungsep, bukan gua jorokin lo, gua tarik kumis lo nanti. Jangan sembarangan lo main tuduh. Cang, setiap perbuatan pasti ada yang balasnya, Cang. Cuman Allah. Permisi, Cang. Dulu, yang bakal dibalas sama Allah tuh perbuatan keluarga lo. Makasih, Cang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buru-buru ngapa? Lu kagak tahu emang? Ya kalau gua tahu ngapain gua nanya? Si Udin tuh lagi ngobar maling, yang masuk ke rumah si Leha. Ya udah, Teh, kejar sana urusin. Ngapa pelangak-pelongo aja? Satu lagi nih abang, ngapa diem aja sih bang? Ayo dong bang, idenya keluarin, idenya. Kudu ngapain? Aduh, pemimpin itu gak boleh sembunyi, apalagi pelangak, pelongo, pelagak, lekep. Hah? Kan udah tahu, udah jelas-jelas kronologisnya, udah tahu. Ada maling lagi dikejar, kejar-kejar maling. Aduh, ini militer bang, militer. Militer, militer. Emang ide lu apa? Ya, dia nanya lagi aja. Bocah orang idep capek saya jadi jelasinnya. Ntar kesana, ntar kesini. Kayak bocah dibulak-balik. Oh, diam. Gue punya ide. Bos Jack. Ada telepon. Lu bener-bener lu ya gangguin konsentrasi gua aja. Udah, omelin aja dah. Omelin. Ganggu aja. Halo. Lu gak punya sopan santun ya jadi orang ya? Hah? Orang lagi latihan lu ganggu-ganggu aja lu main-main telepon lu. Kapan perlu lu bikin make appointment, bikin perjanjian ya. 1x24 jam kalau nelpon. Siapa ini? Ini kasar amat omongan lo. Suwe lo. kebo keriting. Udah, gue gak sudi lagi ya nelpon sama lu ya. Udah, jangan ganggu gue. Fix, bye. Ngapa bang? Agak tahu nih. Jangan-jangan nelponnya si Jack dimaling orang. Bener-bener. Gawat dong bang. Ya gawat pasti. Pun anak kita dicolong, bang. Kan gua udah ngomong begitu. Malah dicopet, bang. Nah, iya, ini gawat. Ya udah, kalau gitu kita berangkat, bang. Yo, berangkat. Buset, bang. Bang, mami Saon ditinggalin. Pergi mau bareng. Aduh, bang. Bang Jali. Gak bakat lu bos. Pada ketawa-tawa aja lu. Mana si Jack? Mana si Jack? Kenapa be? Jack, lu kenapa lu? Apa lu? Handphone lu mana? Handphone lu dimaling orang? Berarti lo yang tadi terima telepon dari gue, Iya, Be. Ngapain lu ngatain gue kebo? Emang keriting kan? Tuh. Tuh, keriting. Iya juga sih. Iya. Gue jadi lupa dah. Nih, si Udin sekarang lagi nguber maling. Seperti biasanya, lu jegal dia, lu seksa dia. Ayang, udah. Jalan. Siap. Maaf, bang.
Gak baik ngajarin Jack seperti itu. Ngomong apa? Lo di sini ngajarin sepeda sama si Jack. Si Jack anak gue. Lo gue yang bayar. Ngapain lo ngajarin gue? Mau gue pecat lo? Ngapain? Udah buruan lo bermalingnya. Kuburan. Jalan, jalan. Buat jalan. Ya. Yeah. Ngapain lo? Apa lo? Apa lo? Ngomong bener-bener dah. Abang kagak nyadar emangnya kalau bininya kagak nemplok di motor. Ditinggalin. Pantat belum nyampe di motor, abang udah gederin motor aja. Abang tahu sampai gimana? Ngejengkang bang ditinggal bang. Abang selama ini jadi laki gak sehati, gak sejalan sama saya. Udah naik. Apa lo? Udah naik, naik, udah naik. Makanya kalau kagak mau ketinggalan pegangan yang kenceng. Ini ya uang itu harus dikembalikan ini teh. Walaupun saya tukang angkot, cobain minyak wangi ah. Kalau kebanyakan lamun, terbisa-bisa kayak Bu Erli. Lakinya tiap hari pergi mulu. Mana matching, parfumnya wangi. Kayaknya sih namanya selingkuhannya. Ininya, tadi ada cewek datang sini. Saya ini parfum abah ketinggalan, namanya Jaina. Ya Allah, kuatin hati ayah ya Allah ngadepin cobaan ini. Alhamdulillah. Kamu teh masih marah sama abah? Abah mau narik angkot dulu ya. Udah gak mau cium tangan abah. Jami. Anggit,
Dit. Mama. Aduh. Ayo bangun, kakak bantuin. Tadi gak kasihan. Kamu gak apa-apa? Sakit gak? Makasih ya, Kak Ye. Udah mendingan. Tuh kan. Kalian itu jangan main sepeda kayak Bang Udin sama kawan-kawannya dong. Kan beda kalau atraksi kayak gitu. Itu tuh harus pakai latihan. Iya, Kak. Maaf ya, Kak Ye. Tapi kan, Anggit pengen jago kayak Bang Udin juga. Iya, aku juga, Kak. Iya. Iya, boleh kok. Kakak juga ngerti. Cuman kan kalian bisa minta tolong sama Bang Udin buat ngajarin kalian. Jangan sendiri. Bahaya tahu. Kak, emang Bang Udin mau ngajarin kita? Ya pasti mau dong ngajarin kalian. Masa gak mau? Yes. Pokoknya ingat ya kata kakak ya. Kalian tuh gak boleh latihan sendiri. Oke, Kak. Iya. Yaudah, makasih ya, Kak. Kita mau pamit dulu. Dah. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Penting tuh kejar malingnya. Cepat. Tapi gua enggak bisa di kayak gini, nah. Man. Udah kalian kejar sekarang malingnya semua. Udah. Lo enggak apa-apa? Udah, enggak apa-apa. Kejar sana, kejar tuh maling. Kejar lo. Hah? Jangan sampai maling yang ngejar lo. Jack. Mau lo apa sih? Cuman mau lo gak usah main sepeda lagi. Jack, kekayaan lo tuh gak ada apa-apanya, Jack. Dibanding kekayaan yang Allah punya. Jadi lo gak usah sombong, sok ngatur-ngatur orang. Kalau lo tetap main sepeda, gue pun akan terus bikin lo sengsara. Iya, gue tahu. Gue sangat tahu. Lo begini gara-gara gue dekat sama Raisa dan Saskia. Lo juga bisa kok kayak gitu. Tapi rubah dulu sifat lo. Gak usah deh ceramain gue. Nah, itu Jack. Itu yang bikin cewek gak suka sama lo. Lo bandel. Keras kepala. Sombong, tapi gak cerdas. Assalamualaikum. Ih, bos. Ngomong baik, lo. Bener, kata gue. Si Udin kudu gue bikin sengsara mati-matian. Awas lo, Din. Harus. Kudu. Wajib. Susah, bos. Kenapa lo ngomong gitu? Si Udin orangnya gak gampang kepancing. Emosinya gak bakal meledak-meledak kayak lo. Kok lo ngomong gitu? Jack, percuma. Lo mau ngomong beribu-ribu kali pun sama si Udin. Lo tuh cuma dianggap angin lewat. Dicuekin lo. Serem ya, bos. Nangin, ngeyel. Ngambek lo, bos. Ngambek, gitu doang. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Tahu kontrakannya Neng Jainab? Sebelah sana, Pak. Yang pintunya cat hitam tuh. Oh, yang hitam itu? Iya, iya. Oh, iya. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kang Dadang. Kenapa, Kang? Ini, saya mau ngebalikin ini minyak wangi. Ini bukan punya Kang Dadang yang kemarin ketinggalan di warung kopinya Bang Oji.
Masalahnya, Neng, saya itu tidak pernah pakai minyak wangi. Terus, semalam tuh ada yang datang ke sini. Katanya mau ngembalikin minyak wangi punya Kang Dadang. Terus dikasih ke saya, deh. Makanya saya kasih Kang Dadang. Kalau gitu gini saja, saya kembalikan saja ke warung Bang Hoji. Siapa tahu di sana memang ada yang ketinggalan. Oh, udah deh, coba aja deh, Bang. Assalamualaikum. Ya udah, waalaikumsalam, Kang. Ada hubungan apa ya Kang Dadang sama Jenab? Padahal kan Jenab baru pindah ke sini. Kasihan Kang Dadang. Padahal orangnya jujur. Rajin sholat lagi. Tapi istrinya malah selingkuh. Kayaknya Jenab suka sama Kang Dadang. Stop. Lu enggak? Kayak ada suara deh. Siang-siang kayak gini. Tahu. Lu udah langsung penakut lu. Suaranya kayaknya tuh dari sana deh. Yaudah, kemarin lu aja samperin. Gua sama Bedu nunggu di sini aja. Iya. Enggak, enggak ada. Semua harus ikut. Ayo. Ayo. Dari semalam tuh udah diambil. Ya kalau begitu saya titip sini aja lah. Lah jangan. Ini Kang Danang bawa aja lah. Orang buka misalnya juga. Ya udah, saya bawa ya. Ya udah, ini Kang Danang bawa deh. Ya pada titip sini kan. Ah, beneran lo, gua lihat lo. Bayar utang. Sini. Gara-gara lo tuh, mobil gua nyangkut di bengkel, kagak bisa gua tebus. Bayar utang lo. Kali, tebok gaduhin. Saya teh tidak punya uang. Ah, ngemeng aja lo kagak blek duit. Buat jalan-jalan ke Tasik sama Jenab lo bisa. Giliran bayar utang aja lo kagak gablek. Dap, apa muka lo pakai sok-sok kaget segala? Ngaku aja. Kalian jangan fitnah ya. Ini bukan fitnah, ini kenyataan. Saya tidak ke Tasik, tapi ke Garut. Bohong lo.
Ah, nih kebeneran nih, ada warga-warga mau pada makan dulu, jangan makan dulu. Dengerin gua nih, mengomong. Si Dadang ini bukan cuman tukang nyolong HP gua, tapi dia juga tukang selingkuh. Dia tega nih, ninggalin bininya buat perempuan lain. Di mana moral agamanya? Di mana? Di mana? Warga-warga, dengerin dulu ya. Jangan langsung percaya omongannya Rojali. Rojali itu fitnah, jahat pikirannya. Nah. Nih, dia. Tukang selingkuh ngomongin dosa, kagak pantas lo ngomongin dosa. Kunci motor mana? Kunci motor di mana kunci? Tadi sama abang dipegang. Nih, oh, Ade. Gua lindes si Dadang biarin. Jangan, Bang. Langsungnya pulang. Udah. Wah, udah ngilang. Udah ya pulang. Ah, lu sih pakai lama. Maling yang lari aja kita kecapean, apalagi ngejar maling yang pakai motor, man. Gimana nih, capek? Hei, kok berhenti di sini? Malingnya naik motor, Din. Ya, capek. Din. Ngebut lagi tuh maling. Teman-teman, ingat, demi kebaikan gak ada kata capek. Ayo berangkat. Ya, mana dia minta tolong? Go, BMX! Woi, tungguin kapten! Jago banget main freestyle-nya. Keren. Hebat. Oh, sini tuh. Sini. Ini gue liat satpam main BMX. Kayaknya Neng orang ke 2.111 kali deh yang ngomong abang keren. Wih, si abang gombal banget. Serius. Kayaknya Neng ada baunya deh. Kenapa Neng? Iya nih bang, pedal gue remnya blong. Ya benerin dong bang. Ya udah abang, tolongin sebentar. Nah, si
jago benerin sepeda juga, Bang. Coba, Neng. Mana, Neng? Oh, ini gini. Ini kurang ringan, Neng. Masukin sini dulu ya. Nih, lihat. Nih. Wih, pinter, Abang. Untung ada Bang Jaya yang baik hati dan suka menolong. Halo. Bang Jaya. Kita minta bantuan nih. Lagi ngubur maling. Apa? Ada maling. Ke Jalan Nusantara. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, ini udah kelar ya. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Abang mau pergi dulu ya, mau ngejar maling. Bang, kita boleh ikut enggak? Ya udah tuh. Yuk, jalan-jalan yuk. Oke, kalau gitu kita jalan. Ayo! Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Oh 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 oh, wujudkan mimpi menjadi nyata. Dunia menunggu kita, siapa menggapai asa. Jangan hanya berpangku lagi. Gue lupa ngerem, ketinggalan lagi nih. Woi, tungguin kapten, woi. Ayo kita tunjukkan hebatnya diri kita. Lo mau sampai kiamat gak bakal bisa kejar. Saskia deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue mau beli gula dong. Kemarin beli gula, Bang. Sekarang beli gula lagi. Diabetes loh. Wah, iya ya. Bisa kena penyakit gula gue. Udah deh, gak jadi ya. Gue balik ya. Aduh. Di belakang dia. Tas bawah sekarang. Dua-duanya. Aduh, kenapa, Bang? Ya, gak apa-apa. Kalau gitu gue beli kopi aja deh, ya. Nih, kopinya cepetan. Ini aja. Iya. Yeah. Sekarang suka ngopi. Mari nungguin angkat pulang ya, Teh. Yeah. Makasih. Yeah. Gue balik ya. Yeah. Iya. Kena lagi deh. HP-nya yang kena, Bang. Gak apa-apa. Yaudah, gue balik dulu ya. Makasih kopinya ya. Ya. Jam, Bina, gue mau ngomong sama lu nih. Masalah si Dadang. Kenapa ya, Bang? Makin deket aja sama si Jainab. Pakai nasi minyak wangi segala lagi. Oh, bukan dikasih, Bang, tapi ketinggalan. Mana mungkin minyak wangi pakai ketinggalan. Udah pasti tuh dikasih. Ah, lu cek lagi deh. Beneran, ya? Yeah, orang-orang pada ngomong kayak gitu kok. Ya, yeah, gue balik dulu ya. Yeah. Yeah. Si
Udah yuk, pulang yuk. Resek. Ngapain lagi, Bang? Kan misinya udah selesai. Aku lagi nanggung. Nanggung apa? Nanggung lototin Jamilah, ha? Bener juga omongan Bang Marjuk ya. Si Abah makin hari makin deket aja sama si Jenab. Jangan-jangan bener Abah bukan ke Garut tapi nemenin Jenab ke Tasik. Abah tega banget sama Ayi. Ya Allah, kuatin Ayi ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamileh, Ayah butuh garam nih. Jamileh, Ayah mau ngomong nih. Tapi sebelumnya minta maaf ya. Tadi pagi tuh kebetulan Ayah lewat. Melihat laki lu datang ke kontrakannya si Jenab. Mileh, lu mesti kudu hati-hati tuh. Jangan sampai kejadian kayak Bu Erni. Nih duitnya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apa kenapa tega banget ya, Maye? Salah ya, Pi. Gara-gara omongan si Jali, warga jadi yakin kalau saya selingkuh. Sementara Jamilah juga semakin curiga kalau Jainab sama saya masih ada hubungan. Astagfirullah, ya Allah, kenapa semuanya jadi ruwet begini? Aduh! Kalau lakinya itu hati-hati dong, Bang. Jangan ngelamun. Iya nih, Bang. Nyawa kita kan ada di tangan Abang. Maaf ya. Kalau gini saya jadi ngeri naik angkot Abang. Ntar kalau jalan lagi pasti ngalamun lagi dah. Ah, saya mending turun di sini aja dah. Turun aja. Iya. Maaf ya. Nasib. Mana kamu? Sampai tempat les B. Tapi ini motor dari tadi gak mau nyala. Padahal Saskia udah buru-buru banget sekarang. Yaudah, Babi anterin deh. Babi. Apa? Ini baju Babi kenapa bahas banget deh. Masa ya? Iya. Aduh. Ganti dulu, Be. Laki bini. Jangan saudok, canda aja keterlaluan banget. Hah? Emang Cang Jali bisa anda apaan, Be? Babi mau dijomblangin. Udah, Babi siap-siap. Babi mau dicomblangin sama siapa, May? Be, cepetan, Be! Yeah.
Ronaldo. Mending lu serahin itu ke polisi. Tapi ini malingnya udah nyusahin, Din. Iya, Din. Kita ajar aja, Din. Bener kata si Udin. Kalau berani mah, satu lawan satu namanya maling. Kasian kalau itu mungkin. Berani gak lu? Itu lawan satu. Tapi bener juga tuh kata si Udin. Mending kita kasih aja nih maling ke pihak yang berwenang. Lagian kalau duel tuh, stamina gue udah habis. Bagaimana? Bawa ke polisi? Atau ada yang mau duel satu lawan satu sama malingnya? Pak Jaya, saya sebagai kapten anak-anak BMX harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Dasar lo gak berani lo. Bilang aja takut. Yaudah, Din. Go BMX! Go BMX! Ayo, bawa ke polisi, ayo! Bentar lagi si Udin bakal muncul dari sono. Dan lu Jayus, lu dari sono, kasih kode. Oh, dari sono, bos. Iya. Dan lu Benny, jumping deh. Oke. Gubrak deh. Cerdas kan gua. Udah laksanain, lu ngapain diem aja. Sono. Lu juga ngapain di sini lu, sono. Gue di sono, ah. Nyuruh aja lu. Ikut-ikut aja lu, udah gua suruh jumping juga. Yaudah, sekarang kita muntur. Yuk. Oke. Nah lo Din. Waduh, berapa ini urusan? Gua kayak gitu-gitu nih, Mar. Aduh, ini berarti salah gue nih jadinya nih, ah. Ngapain lu ngajak lewat sini? Lah bang, saya mah tinggal diboncengin kemana aja, ayo! Mestinya lu ngasih tahu jangan lewat sini! Mestinya lu ngasih tahu dong lewat SMS, kan bisa ngasih tahu bapak lu! Itu semua kan gara-gara si Jayus! Wah, lagi-lagi lu! Tadi lu ngatain gua kebo keriting, sekarang lu nyusrukin gue!
Elunya juga sih, Jack. Kagak bisa ngatur anak gua. Timbang bikin jebakan kayak begini aja bisa salah lo. Beh, ini kan jebakan buat si Udin. Lagian babe sama mami juga ngapain lo sini? Yang ada nyusruk kan sekarang. Gara-gara si Udin lagi. Si Udin lagi. Udin lagi aja, Bang. Ya udah, Cakra. Tuh, beresin tuh. Kabur lagi sempro. Bos, kagak ada anak buah yang salah. Yang ada pemimpin yang on. Ini militer. Lagian mami juga sih. Lagi ngomong kayak gitu, yang ada Jack kan yang salah sekarang. Tahu lu. Kate-kate kalau ngomong militer jangan depan umum, ditiruin tuh sama dia. Tahu. Ayo Bang, kroyok saya, Bang. Kroyok, ini anak, ini laki. Ayo kroyok saya. Ini bukan soal kroyok mengkroyok, memang lu kudu dijaga omongannya. Ye, kalau ngomong strategi, hati-hati lu. Tahu. Kumpul segini mana bisa balik modal. Mudah-mudahan aja bukan karena kelakuannya si Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau belanja apa, Bu? Saya kesini bukannya mau belanja, Po, tapi nyari Udin. Ada enggak? Udin kalau jam segini ada tempat sablon. Tadi juga saya udah kesana, tapi kagak ada, Pok. Maaf, emangnya ada apaan, Bu? Saya mau nagih Udin ganti rugi 2 juta, Pok. Karena dia udah ngerusakin baju pengantin saya. Astagfirullahaladzim. Tolong, Pok. Saya minta suruh bayar secepatnya. Karena saya udah gak punya uang lagi buat ngejahit, Pok. Jangan lupa dibilangin ya, Pok. Insya Allah nanti ayo sampein ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Utang Bang Jali aja belum kelar. Sekarang Udin utang 2 juta. Kapan kelar nih urusannya begini? Rese tuh si Udin nih. Kayaknya susah basi ngejain tuh anak. Selalu aja dapat keuntungan. Untung mulut nih. Iyalah. Makin kesel deh pokoknya lu sama tuh anak. Sekarang gini aja deh. Kalau kita ngejain dia, pasti kita terus yang celaka. Ngapa jadi gue yang disabet? Udah. Gini aja, Bos. Kalau kita gak mau celaka, kita berhenti aja buat ngerjain si Udin. Betul. Duh. Kita bakal berhenti deh ngerjain si Udin. Kalau si Udin udah kagak main sepeda lagi. Iya juga. Bener juga ya. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Itu si Udin, no. Bos, ya bos, ya bos. Ayo, menjadi nyata.
Waduh, kok bisa buak begini? Jadi salah potong. Waduh, Pak, tanggung jawab, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Bisa balik lagi. Assalamualaikum. Kebeneran, Udin. Tadinya gue mau nyusul lu lo ke Sablon. Gimana? Nah, Pak, kita juga tadinya mau ke rumahnya Peleha. Iya. Terus? Mau nyampein kabar gembira, Pak. Kalau pencurinya udah ketangkep. Alhamdulillah. Terus, barang-barang gue gimana, Din? Tuh, barang-barang tuh ada perhiasan gue, ada kalung, cincin, semua dah. Itu warisan, Din. Barang-barangnya ada di kantor polisi. Nah, ntar Pak RT anterin Poleha buat ngambil barang-barang ke kantor polisi ya? Iya. Ntar gua kesana ya. Makasih banyak ya, Den ya. Aduh, Pok kagak tahu dah kalau kagak ada lu. Kemana tuh barang-barang Pok? Pok, kalau kagak ada Adol, si Udin tuh gak bisa apa-apa, Pok. Yeah. Pok juga ngucapin makasih banyak sama lu, Dol. Kapten. Kapten? Kapten ajaib. Udin dipuji-puji mulu. Udah tahu kagak pantas. Terus aja dipuji. Pantasnya mah, Bang. Anak kita si Jack ya, Bang ya. Iyalah pasti. Hebatan juga si Udin daripada Jack. Ongol-ongol. Ngapain lu main nongol aja lu? Udah gitu lu jelek-jelekin si Jack lu. Lu jelek-jelekin si Jack. Bang, udah sih. Elah, Sur. Lu kemana aja sih? Gua cari-cari kagak nemu-nemu, capek gua. Oh, gara-gara si bos ninggalin ayah di tengah jalan. Ayah jadi dimasukin gudang sama Bang Terry. Nyalain gua lo, hah? Ngapa lu kagak disono aja seumur-umur lo? Kagak usah nongol lagi. Bang, jangan begitu amat, ngapa sih sama si Mansur? Si Mansur dia kata begini, Bang, anaknya... Cang sapi'i! Bodoh amat mau cang sapi'i, cang siapa orangnya kagak ada. Bang, nih, lo! Biar dilindas, udah kirim. Udah jadi. Ah! Lu lindas tuh, Ter! Udah kagak usah ragu-ragu lu. Ayah belum mau mati. Iya, ayah gak mau mati. Udah kagak usah ragu-ragu lu. Apa-apa sih, Bang? Abang kalau ngomong jangan sekata-katanya ya, Bang ya. Awas ya, Abang kalau sampai nyelakain si Mansur. Dah, Ter. Jangan tabrak dulu. Jangan dulu. Kayaknya gue liatin dia belum siap lahir batin buat koit. Ntar aja lu tabrak. Bang, si Mansur itu sama Mami itu saudaraan, Bang. Jadi Mami wajib kudu miarain dia. Bodoh! Bang! Nyonya! Aduh! Nyonya jangan tinggalin dong! Mah bau keringetnya si Abah. Gak ada wangi-wanginya. Terus buat apaan tuh minyak wangi? Oh. Gara-gara bau keringet kali ya.
Makanya si Abah semprotin minyak wangi tiap kali mau ketemu sama si Jenab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nya ngapain cium-cium baju Abah? Nya kangen ya? Kagak. Mana ada Nya kangen-kangennya sama Abah. Nya bohong. Nya pasti kangen sama Abah ya? Kagak, beneran. Iya tadi apa ya? Bu Salma kesini tuh. Minta duit ganti rugi sama lo 2 juta. Lo katanya ngerusakin baju pengantinnya dia. Ya Allah, Udin. Utang kita aja sama Bang Jali 3 juta setengah belum kelar-kelar. Lo malah nambahin utang 2 juta. Ya. Urusan Ibu Salma, itu urusan Udin. Ya gak usah pusing ya. Udah deh, mulai sekarang kagak usah bantuin orang pakai naik-naik sepeda. Begini nih akibatnya. Kita buntung lulu, bukannya untung. Udin gak bakal kayak gini, Nyak. Kalau gak dijahilin terus sama si Jack. Jadi tuh bocah bengkeroknya. Bener-bener ya. Lu tunggu sini ya, yang mau nyamperin dia ke rumahnya. Pas. Nyak. Nyak, kok lupa sih sama omongannya sendiri? Pernya sering ngomong, kita itu harus sabar. Orang sabar itu disayang Allah, ya. Ingat kan? Terus terang aja ya, Nyak. Kalau Udin gak pernah ingat omongannya, itu si Jack dari dulu udah babak belur, Nyak. Untung Udin selalu ingat. Soalnya saya teh masih ngurus anak saya masih bayi. Tolongin atuh, Din. Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mumun, ada apa? Saya mau minta tolong sama si Udin, boleh nggak? Minta tolong apa? Saya mau minta tolong antarkan uang ke perempatan Lampu Merah, Jalan Kukusan. Duit apaan? Anak saya uangnya hilang di sekolahan. Jadi dia tidak bisa pulang karena nggak ada ongkos. Kenapa bukan Mumun aja yang nganterin ke sekolahan? Aduh, gimana ya? Soalnya saya masih ngurus anak saya masih bayi. Tolongin atuh, Din. Adek, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reader-reader profesional. Oke? Okay. Abah tuh bener-bener liat hati-hati aja.